Sumpah kalau gak demi konten gue malas. Aduh, habis berenang kaki udah ada naik begini nih. Ya ampun. Gimana terasa? Dia bilang jangan panggil. Kira-kira tuh konsepnya apa? KFC versi sehat. Ah, ini mau bukan sehat. Mati aja lu. KFC premium. Ini udah penuh buat orang-orang ya, guys, di sini. Apa bedanya? Ayamnya kayak gitu juga. Enggak ada sehat ya. Sama ya, guys. Sama, guys. Sama. Oh, yang ngapain gua? Order ya? Iya. Order di sini. Aku lagi ke Naughty by Nature. Intinya di sini makannya adalah KFC versi pakai sayur. Masih milih, mati belum manggilnya belum. Menurut Nana? Ini soalnya handphone aku ada yang gak bisa dibatasi. Hai Basok, rasanya gimana kenal Naughty by Nature? Keren banget. Nyobain. Enak banget pak. Tempatnya kosong banget. Udah, aku bosan aku kalau next. Hai. Untuk yang apa ini pengikut followingnya ini Cahaya, Cahaya harus kesini banget ya harus cobain karena di sini tempatnya cozy ya. Hai guys, kalian harus kesini karena ini recommended banget semua menunya asli. Nah kalau ini kalau ini keren banget asli tempatnya. Kita mau kesini aja 1 jam. Yang jelas sini. 1 jam. Instagramable. Jadi kalian di sini ada spot foto yang keren banget. Nah, udah kalian udah komen. Di sini foto-foto juga asik. Keren banget nih, bener Instagramable banget. Nah, kalau kalian udah komen, gua mau komen nih. Sama Peros. Coba. Nah, kata orang-orang gua suruh komen nih. Ini komen jujur ya. Pada dasarnya ini KFC. Lu tahu ini KFC cuman kasih salad. Kalau Instagramable sih cuman sekali doang. Oh, karena Instagram kita nggak boleh. Untuk harganya, masya Allah, untuk kalian-kalian yang hemat emang recommended. Tapi kalau untuk kalian yang pengen coba experience, boleh. Tapi sekali-kali aja ya. Bagus banget sih, terus bersih, terus ramai juga. Lalu tapi BT itu kita antri dulu, terus harus apa sih tadi? Ini KTP apa sih? Ninggalin KTP. Oh. Ini komennya jujur apa enggak nih? Karena ya, depan kamera. Jujur gua jujur. Benar. Kan tadi gue yang suruh ninggalin KTP. Kalau disuruh makin gak jujur sih. Kelihatan banget gitu bohongnya. Kebanyakannya ya. Tentunya di zaman yang seperti saat ini di sini sangat menjaga sekali kualitasnya. Terus mengikuti sekali protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan kita juga masih harus social distancing, semua harus diwajibkan memakai masker
dan di depan tadi disediain ada semua kebutuhan sanitizer dan lain-lainnya. Ada komen enggak? Jadi ini pada dasarnya makanan KFC. Lo tau kan ayam KFC, tapi lo kasih sayur, ya. Atau variasinya pakai sambal mata. Ini lipstick ya. Apa? Lipstick orang, jadi nyucinya gak rugi. Jelin deh, jadi pesen ini doang. Sama yang pacok. Gue buat konten satu ya. Bagi-bagi aja. Iya. Nah ini kita cocok pakai ini. Nih. Pesan. Ini asiknya rame-rame gini, gak tau malunya bareng-bareng. Coba lo kalau berdua pacar lo. Enggak, yang ada malu, malu dong. Iya. Kata dia gak mau. Iya, pacarnya yang malu guys. Kalau gue enggak, justru gue kenyang. Pacar gue yang malu. Kalau gini gak tau malu, gak tau malu bareng-bareng. Gak tau malu semua ya. Berarti ini kayaknya udah kebiasaan. Nah, ntar bagi-bagi ya fotonya. Gue lagi di-charge sih. Foto ini. Tapi dipikir-pikir. Pakai ini dong, pakai ini tuh. Biar bagus. Asas keadilan. Ini gimana sih gue? Ini tuang ya guys. Sebelum ini udah. Ini tuang ya guys. Iya tuang. Yang ada sibuk foto kita. Ini. Makannya nggak tahu apa sih. Oh jadi ungu. Iya. Oh jadi biru. Itu tuh kayak sebelah. Sebelah kuning jadi berungu kayak sebelah. Sedih banget. Pasti guys, kan di YouTube tantangannya sekarang itu ya. Lo pergi ke drive thru, tapi mesennya menunya sama seperti orang yang sebelum kita. Oh gitu. Agak mahal sih karena ini sebenarnya guys 1/6. Iya. Kalau jangan buka aib juga lah kak. Yang penting fotonya dapat. Oke. Iya. Lu yang mau minum itu tadi lo apa sih? Jadi ini kita merayakan kelulusannya Zaskia ya. Iya. Ambil kayak bagas. Ini timun ini. Kan dapat ide kan daripada timun di rumah enggak dia apa-apain. Oh ini timun. Timun kan. Astaga. Itu brokoli ya? Bukan, woi. Brokoli. Itu yang itu brokoli. Oh. Yang ini timun. Tapi ini say. Nih. Sorry ya. Oh iya, kita beli dong. Aduh. Ini timun. Abisin aja. Karena kata kamu rugi. Abisin. Timun mah 3.000 kan? Timun 3.000.